Tetapi biasanya saran yang dia kumpulkan hanya digunakan dalam sekali saja oleh orang lupa. Mungkin bermaksud untuk mengecoh jenis predator yang akan menyerang. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Jangan bosan-bosan ya, karena di video ini aku masih eksplor seputar tempat-tempat wisata di Jogja yang recommended buat kalian kunjungi bersama keluarga. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian kunjungi saat kalian sedang berlibur di kota Jogja. Nah, kali ini kita akan eksplor Gembira Loka Zoo atau yang biasa disingkat dengan GL Zoo. Kebun binatang Gembira Loka ini adalah kebun binatang tertua di Jogja guys. Dan baru aja Gembira Loka Zoo memperoleh akreditasi A atau sangat baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan loh. Tepatnya di tanggal 24 September 2022 kemarin. Hal ini menunjukkan kalau saat ini dan berlaku 5 tahun ke depan, Gembira Loka Zoo adalah satu-satunya kebun binatang yang mendapatkan akreditasi sangat baik atau terbaik di Indonesia guys. Pokoknya, buat kalian yang penasaran update terbaru Gembira Loka Zoo, tetap ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, ini kita sudah sampai di area Gembira Loka Zoo. Untuk area parkir kendaraannya sangat luas ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Harga tiket masuk kebun binatang Gembira Loka ini di hari Senin sampai Jumat sebesar Rp60.000. Dan untuk Sabtu Minggu dan hari libur nasional sebesar Rp75.000. Dan masih gratis untuk anak tinggi di bawah 80 cm. Tiket masuk ini sudah termasuk free fasilitas kereta keliling dan juga naik kapal katamaran berkali-kali atau sepuasnya. Nah, untuk loket tiketnya berada di sebelah sini dan loketnya itu banyak ya. Jadi kalau pas ramai pengunjung kita nggak bakalan terlalu lama antrinya. Untuk pembayarannya bisa cash menggunakan kartu debit, kartu kredit ataupun kris. Karena kita datang pas weekend, jadi untuk tiket masuknya Rp75.000 ya guys. Sebelum masuk ke area wisata, di sini juga ada pemeriksaan tiket masuk. Sebenarnya kita udah beberapa kali ke sini, tapi udah lama banget. Jadi penasaran nih sama kondisi terbarunya. Karena infonya, fasilitas dan wahananya makin lengkap dan juga satwa-satwanya. Di sini kalian juga bisa baca peta atau denanya dulu sebelum kalian masuk ke area wisata. Karena Gembira Loka Zoo ini tempatnya luas banget. Yang aku suka di kebun binatang ini tempatnya tuh terbilang cukup rindang ya, karena banyaknya pepohonan besar yang berada di kawasan ini. Zona pertama yang akan kita tuju adalah petting zoo-nya. Di area ini kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan atau para satwa dengan cara memberikan pakan ke satwa-satwa, foto bareng satwa, ataupun bisa menunggangi salah satu satwanya. Satwa yang ada di area ini juga bervariasi, ada kuda poni, ayam kalkun, kambing ceko, domba batur, alpaka, kelinci, dan masih banyak lagi. Oh ya, di sini kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan keledai loh. Untuk loket tempat pembelian pakannya ada di sebelah sini. Untuk harganya Rp25.000 ya. Kalian sudah dapat pakan wortel dan juga sayuran. Di sebelah sini ada beberapa kandang. Kalau ini adalah kandang ayam batik Kanada. Terus di sini juga ada burung belibis yang lagi asik mainan di kolam air. Kalau di sini untuk ayam kalkun, kamu juga bisa memberi makan ayam kalkun ini. Masih di zona petting zoo, saat ini kita lagi ada di kandang kambing ceko. Bentuknya unik-unik dan lucu ya, dan kelihatan banget para satwa yang ada di sini tuh terawat dengan baik. Nah, di sini ada juga domba batur, terus juga ada hewan alpakanya. BTW, hewan alpaka ini juga termasuk satwa baru penghuni zona petting zoo loh. Keunikan hewan ini adalah kalau dilihat sekilas wajahnya tuh mirip unta ya, tapi bulu di tubuhnya tuh menyerupai domba. Pokoknya unik banget deh. Yang gemoy-gemoy ini adalah babi mininya. Kelihatan banget mereka lagi lahap berebutan makanan ya guys.
Bentuk dan warna bulunya juga lucu, jadi ada totol-totol hitamnya gitu. Di sini ada juga kura-kura sulcata. Semua kura-kuranya terawat dan kandangnya juga terlihat bersih. Jadi menurut aku pantas banget nih Gembira Loka Zoo mendapat penghargaan kebun binatang terbaik. Karena untuk penilaiannya juga sesuai dengan pedoman penilaian lembaga konservasi yang meliputi 7 komponen, yaitu administrasi dan fasilitas pengelolaan, pengelolaan satwa, kesehatan satwa, fasilitas pengunjung, konservasi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia dan keberlanjutan. Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ini. Oh ya, di sini ada juga kolam tangkap, jadi buat si kecil yang mau menangkap ikan, di sini disediakan jaring dan juga plastik. Untuk hasil tangkapan ikannya bisa dibawa pulang. Untuk waktunya sendiri 10 menit dan harga tiket masuknya Rp25.000. Di sini kita juga bisa terapi ikan ya, untuk harga tiketnya Rp25.000. Masuk ke area terapi ikan juga ada kuota pengunjungnya, yaitu maksimal 20 orang guys, dengan durasi 15 menit. Untuk area playground Gembira Loka ada di sebelah sini guys, meskipun tempatnya nggak luas dan permainannya nggak bervariasi, tapi lumayan sih buat si kecil happy. Untuk alas dari playgroundnya juga dilapisin karpet yang pasti buat si kecil aman dan juga nyaman. Di sini juga tersedia fasilitas minimarket namanya Zoomart. Lokasinya tepat di dekat area petting zoo, jadi kamu nggak perlu khawatir kehabisan bekal ya, karena di sini kalian bisa membeli makanan atau minuman ringan. Tersedia juga untuk fasilitas musola ya. Tempat wudunya berada di dekat musola dan menurut aku fasilitas musolanya tuh luas, bersih dan nyaman tempatnya. Buat kalian yang mau mencoba wahana ATV, di sini juga ada. Kalian hanya perlu membayar Rp25.000. Kalian bisa merasakan serunya mengendari motor beroda 4 ini. Kamu juga bisa menikmati asiknya mengendari ATV mengelilingi sirkuit tanah yang berkelok-kelok loh. FYI, di sini juga ada jalur khusus kursi roda dan juga stroller ya guys. Jadi buat kalian yang membawa baby ataupun lansia nggak perlu khawatir. Oke, setelah eksplor zona petting zoo, sekarang kita akan lanjut eksplor area selanjutnya dan di sini kita mau naik kereta keliling, guys. Untuk halte pertama dimulai dari sini karena kalau jalan kaki pasti bakalan gempor ya. Jadi mendingan kita naik kereta keliling aja. Apalagi untuk kereta keliling ini sudah gratis ya, include tiket masuk. Jadi nanti setiap kita naik dan turun harus di halte ya, nggak bisa sembarang naik dan turun. Sekarang kita akan lihat untuk gajah Sumatera. Di sini kamu bisa berinteraksi lebih dekat dengan satwa gajah Sumatera dengan cara memberi pakan secara langsung, berfoto bersama dan juga menyentuh gajah. Dan juga kalian bisa dapat souvenir dan foto cetak langsung jadi loh, seru banget kan? Sebelah sini ada juga satwa orangutannya guys, tapi karena orangutannya masih ngumpet, jadi kita skip aja dulu. Nah sekarang ini kita berada di zona akuarium Gembira Loka Zoo. Kalian jangan sampai melewatkan zona ini ya, karena di sini ada banyak banget koleksi ikan yang cantik-cantik dan lucu-lucu banget guys. Ada ikan piranha, ikan pari sungai, terus ada ikan arwana juga. Pokoknya mata kalian bakalan dimanjakan dengan satwa akuatik dengan berbagai jenis dan ukuran. Oh ya, untuk masuk ke zona akuarium ini gratis ya, sudah include dengan tiket masuk, jadi kalian nggak perlu bayar lagi.
lawasan itu. Ini apa, Pak? Iguana ini. Oh, iguana. Iya. Oran warnanya. Sayur-sayuran ya? Iya, emang makannya sayuran iguana ini. Ini tokek ya ini? Oh, kadal. Kayak tokek bentuknya. Kita lanjut ke zona taman burung. Burung pertama yang kita temui adalah Australian Pelican, guys. Australian Pelican ini termasuk dalam salah satu spesies burung terbesar di dunia. Menariknya, taman burung ini tuh berisikan berbagai macam jenis burung endemik Indonesia maupun mancanegara. Di sini ada juga angsa hitam yang lagi asik berenang di kolam air. Angsa hitam ini merupakan salah satu burung yang tubuhnya didominasi dengan bulu berwarna hitam. Kita lanjut lagi ke zona penguin. Zona penguin ini merupakan salah satu zona favorit para pengunjung. Penguin jenis ini merupakan satu spesies penguin yang beradaptasi dengan iklim hangat. Penguin Afrika hidup berkoloni di pesisir dan pulau-pulau di Afrika bagian selatan. Mereka juga bisa menyelam di bawah air hingga 2,5 menit sambil menangkap ikan-ikan kecil. Penguin jakas memiliki tubuh yang ramping dengan sayap kaku yang sangat berguna untuk bergerak di air. Rata-rata berat tubuh jakas dewasa sekitar 2,2 sampai 3,5 kilo dan memiliki panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm. Nah, saat ini kita berada di zona cakar, guys. Di sini kita akan menemukan mamalia karnivora seperti harimau Sumatera, macan tutul Jawa, beruang madu, kucing bakau, dan masih banyak yang lainnya akan mengintai dari balik semak-semak. Pokoknya siapkan keberanian kamu untuk melihat mereka dengan lebih dekat nih. Nah, untuk macan tutul Jawa ini memiliki kaki yang pendek ya dibandingkan dengan tubuhnya yang panjang. Mereka memiliki bitik-bitik hitam pekat di dada, kaki, dan wajah serta cincin di ekornya. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 60 km per jam loh. Nggak ketinggalan, di sini ada juga beruang madu. Mereka memiliki kepala pendek, lebar, datar dengan telinga bulat kecil, dengan warna sepenuhnya hitam. Satwa-satwa yang berada di kebun binatang gembira loka ini benar-benar lengkap banget, karena berisi berbagai macam spesies dari belahan dunia. Gimana-gimana? Keren banget kan? Menariknya lagi, di sini kalian juga bisa menikmati hiburan berupa presentasi edukasi satwa, guys. Ada Pes Aves dan juga Pes Mamalia, yang merupakan sarana edukasi melalui pengenalan perilaku satwa layaknya di habitat asli. Pokoknya bakalan seru banget deh. Untuk bersama-sama melestarikan orangutan dan satwa-satwa yang lain. Anda senang menyaksikan acara ini tentu dan mendukung.
mendukung kami untuk melestarikan satwa, nanti boleh mengisi kooperatif yang ada di depan Anda. Saya sangat ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua. Halo Sobat Satwa. Kita kembali lagi ke orang utan. Satu untuk membedakan itu kalau monyet itu kera yang punya ekor. Tapi kalau orang utan, kera besar yang tidak punya. Tentu bila mana di hutan, waktunya sering ada di atas pohon. Jadi waktunya sering dihabiskan di pepohonan biasanya. Kaki sama tangan itu sama-sama bisa digunakan untuk sekaligus dia memperlihatkan ya. Mungkin tak jauh beda bila mana ada di alam liar. Kalau di atas pohon, di pepohonan, dia bermain-main, dia beraktivitas seperti ini salah satu. Biar tidak kepanasan. Tetapi biasanya sarang yang dia kumpulkan hanya digunakan dalam sekali saja oleh makhluk. Mungkin bermaksud untuk mengecek jenis predator yang akan menyerang. Halo Sobat Satwa. Dan Sobat Satwa semuanya, untuk orang utan dia beraktivitas pada siang. Jadi kalau malam, malam itu waktunya istirahat, waktunya untuk tidur. Dan orang utan Sobat Satwa semuanya, di tanah kita ada 3 jenis. Yang ini jenis dari Kalimantan, yang berikut. Jadi betul sekali ini dia, ada seekor galangan, ada yang menyebut galangan Pomus nama latinya. Garangan itu bisa dibilang satwa yang bisa membantu para petani sebetulnya, karena sering membunuh tikus. Seekor garangan dalam sehari bisa membunuh hingga 3 ekor tikus sebetulnya. Seekor satwa yang sangat agresif, sangat lincah. Ya, asing pastinya di sekitar kita. Adik-adik pun banyak yang ngerti bahwasanya ini ada seekor kambing. Betul sekali. Akan tetapi tepatnya ini adalah kambing ciku. Ya, kambing ciku itu jenis dari benua Afrika, Bapak Ibu. Untuk jadwal presentasi dan edukasi satwa ini aku akan lampirkan di sini ya. Kalian bisa langsung lihat dan pause video ini. Nah, sekarang kita akan eksplor zona primata. Jadi di zona ini kalian akan menemukan satwa-satwa primata seperti siamang, tongkean, monyet tupai, marmoset, owa, lutung jawa, dan masih banyak yang lainnya. Di sini kita bisa melihat mereka bergelantungan dan bisa kita lihat juga dari balik kaca. Kalau primata satu ini bernama squirrel monkey. Squirrel monkey ini merupakan salah satu jenis primata yang memiliki berat badan antara 0,65 sampai dengan 1,2 kilo dengan panjang badan antara 28 hingga 45 cm. Kalau ini adalah siamang yang merupakan primata yang dapat ditemukan di Sumatera dan Malaysia. Satwa ini merupakan jenis owa terbesar dan tergelap warna rambutnya bila dibandingkan dengan jenis owa lainnya. Nah, ada juga jenis primata yang unik lagi nih guys, namanya adalah marmoset. Bentuknya tuh lucu banget ya. Dan karakteristik satwa ini adalah terdapat jumbai berwarna putih di sekitar telinganya dan rambut pada dahinya yang berwarna putih. Gemes banget kan? Pokoknya di sini kita bisa melihat secara langsung para primata yang lincah banget berkelantungan, guys. Oh ya, di sini kita juga akan menemukan taman burung. Burung julang emas ini merupakan burung yang berukuran besar dengan panjang tubuh sekitar antara 75 sampai 90 cm dengan berat badan mencapai 3 kilo. Burung ini dapat hidup hingga umur 40 tahun. Julang emas dapat ditemukan di Bhutan, Vietnam, Malaysia, dan juga Indonesia.
Selesai eksplor berkeliling aneka satwa yang berada di Gembira Loka Zoo, sekarang saatnya kita akan beristirahat sejenak dengan naik kapal keliling Danau Buatan. Oh ya, untuk naik kapal ini kita harus antri ya. Kapalnya juga cukup besar dan bisa menampung banyak pengunjung nih. Oh ya, di sini kalian juga bisa mencoba wahana speedboat dan juga bumper boat. Tidak perlu jauh-jauh ke laut lepas kalau hanya ingin merasakan sensasi berkendara dengan kapal cepat ini. Pokoknya, rasakan keseruan mengendari speedboat hanya di Gembira Loka Zoo. Untuk wahana bumper boat juga merupakan salah satu wahana air yang ada di Gembira Loka Zoo. Dengan kapasitas 2 orang ini, kamu bisa menikmati sensasi berputar-putar mengelilingi kolam dan bertabrakan satu dengan lainnya. Setelah selesai berkeliling, kalian bisa beristirahat sambil menikmati makan siang di restonya ya. Di GL Zoo ini ada resto bernama Gajah Resto. Menu yang dihadirkan ada menu makanan berat dan juga ringan. Harganya juga masih cukup terjangkau ya. Untuk makanan berkisar dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp30.000-an. Sedangkan untuk minuman sekitar Rp10.000 sampai dengan Rp15.000-an. Selain itu, di sini juga ada kantin yang bernama Kantin Flamingo. Kalian tinggal pilih aja ya guys, tempatnya juga sejuk dan dikelilingi banyak pepohonan besar dan rindang. Nah, buat kalian yang mau beli oleh-oleh atau merchandise, nggak perlu khawatir, karena di sini ada tersedia toko bernama Zoovenir. Kalian bisa membeli kaos-kaos, baju, dan juga aneka boneka bertema satwa di sini. Bangunan berbentuk kapal mega yang terletak di tengah danau buatan ini namanya adalah Mayang Tirta. Sampai di situ aja, ternyata kita juga akan menemukan beberapa satwa terakhir sebelum kita pulang, guys. Di sini ada juga unta punuk satu. Yang kita lihat di sini sih hanya ada satu unta ya. Dan di sini juga ada kuda nil, kelihatannya sih lagi bobo nih, soalnya diem nggak bergerak itu. Terus di sini ada juga wahana bebek-bebekan. Kalau wahana satu ini sih udah lama banget ada ya, dan kelihatan udah usang juga nih untuk catnya. Menuju ke pintu keluar, di sini juga banyak tenan-tenan makanan guys, jadi kalian nggak perlu khawatir, kamu bisa pilih-pilih banyak menu makanan dan juga minuman di sini. Nah, ini untuk fasilitas toiletnya. Untuk toiletnya cukup banyak. Tempatnya juga bersih dan terawat. Terus ada juga ruang laktasi untuk busui. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Selain punya musola, GL Zoo juga memiliki masjid yang cukup besar. Nah, sebelum keluar, kita juga akan melewati toko souvenir lagi nih guys. Overall, Gembira Loka Zoo ini merupakan tempat yang tepat untuk berwisata bersama keluarga. Selain mempunyai fasilitas dan wahana yang lengkap, wisata ini juga mempunyai koleksi satwa-satwa yang lengkap dari belahan dunia. Oke guys, sekian review update terbaru Gembira Loka Zoo di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua.
Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!